Kita akan berbicara tentang BI checking. Apa itu BI checking? Kapan dan dalam kondisi seperti apa kita perlukan yang namanya BI checking? Ya, namanya saja BI checking. Ya, BI itu Bank Indonesia dan checking itu menunjukkan pemeriksaan. Berarti mungkin secara sederhana bisa diterjemahkan adalah BI checking ini adalah pemeriksaan data-data kita, ya, tidak lain menyangkut keuangan kita yang tercatat di perbankan. Dalam kondisi bagaimana data-data kita, kredit kita tercatat di perbankan. Nah, ketika Bapak Ibu membuka rekening, melakukan sebuah pinjaman, maka secara otomatis data-data kita itu akan tercatat di perbankan, ya. Biasanya hasil BI checking itu memiliki hasil yang sama karena sumbernya yang sama. Kalau Bapak Ibu melakukan pinjaman di pembiayaan juga, ya pasti akan terlihat, ya pasti akan diketahui ketika kita melakukan BI checking. Pada umumnya BI checking ini diperlukan ketika Bapak Ibu akan bertransaksi membeli sebuah properti, entah rumah, ruko, ataukah apartemen, dan Anda akan berencana membayarnya dengan cara kredit melalui bank. Ya, pasti didahului dengan proses yang disebut dengan BI checking. Begitu juga ketika Bapak Ibu mau membeli sebuah kendaraan mobil, pasti juga akan didahului dengan proses BI checking. Ya. Lalu, sebenarnya apa itu BI checking? Nah, pengertian BI checking menurut Bank Indonesia, ya pengertian BI checking, ya, atau Bank Indonesia checking, ya. BI checking adalah informasi yang berisi riwayat pelunasan atau pinjaman salah seorang warga negara yang bisa diakses oleh semua bank. Sehingga BI checking ini semua hasilnya akan sama. Mengapa sama? Karena metode dan sumber informasinya itu sama. Ya, kalau misalnya punya pinjaman di sebuah pembiayaan, ya, yang pasti memiliki atau pasti di bawah naungan OJK, maka data-data kita juga itu pasti akan ketahuan di perbankan, ya. Jadi ketika melakukan BI checking maka akan ketahuan, ya. Biasanya cukup dengan KTP saja yang biasa kita serahkan ke orang bank untuk melakukan proses BI checking, data-data kita itu akan ketahuan. Nah, BI checking ini menjadi salah satu persyaratan ketika kita mengajukan kredit di perbankan atau pembiayaan yang sejenisnya. Lalu ketika kita melakukan BI checking, ya ada beberapa nilai yang sering kita dengar, yang paling sering apa yang sering kita dengar itu istilah call 1, call 2. Nah, call 1, call 2 ini adalah hasil daripada BI checking. Ya, jadi yang ada itu nilainya adalah call 1 sampai dengan call 5. Ya, call 1 sampai dengan call 5 atau kolektivitas 1 sampai dengan kolektivitas 5. Nah, kita akan melihat kalau misalnya statusnya calon kreditur ini berada pada call 1 atau kolektivitas 1. Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan calon debitur ini tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah, selalu tepat waktu dalam membayar angsuran. Kemudian yang kedua adalah ada call 2 atau nilai kolektivitas 2. Debitur ini terdaftar menunggak dengan angsuran pinjaman 1 sampai dengan 90 hari. Jadi, kalau nilainya call 2 itu menunjukkan bahwa dia pernah berutang, dia pernah telat membayar utang itu paling lama 90 hari atau sekitar 3 bulan, ya. Sehingga di bank biasanya
diletakkan pada posisi perhatian khusus. Kemudian selanjutnya adalah call 3 atau nilai kolektivitas 3, di mana debitur ini pernah meminjam ke bank, meminjam ke pembiayaan, dan pernah terlambat membayar angsuran itu di atas 90 hari sampai dengan 120. Selanjutnya, nilai atau call 4. Ya, call 4 ini dari bank ini masuk kategori diragukan. Ya, debitur atau calon kreditur yang bersangkutan ini dilaporkan atau pernah ya terlambat membayar angsuran itu di atas 120 hari sampai 180 hari. Kemudian yang selanjutnya, nilai yang terakhir dari skor BI checking adalah call 5 atau kolektivitas 5. Ini menunjukkan bahwa kredit ya atau pinjaman yang pernah diambil oleh seorang ini dalam status buruk ya, atau debitur ya, atau ke user kita atau ke kita sudah pernah terlambat membayar lebih dari 180 hari ya, 180 hari. Nah, kalau misalnya kita sudah telat ya membayar lebih dari 180 hari, maka di bank itu di kita kalau mau mengajukan pinjaman, dia kita dikelompokkan dalam posisi yang buruk ya. Kalau 180 hari itu berarti kita pernah terlambat atau tidak membayar utang kita, tidak membayar angsuran itu sudah sekitar 6 bulan. Nah, lalu kalau misalnya kita mau meminjam di bank, nilai mana dari call 1 sampai dengan call 5 ini yang masih memungkinkan atau diperbolehkan atau yang dilayakkan oleh perbankan untuk mengajukan pinjaman atau mungkin mengajukan KPR rumah ataukah ruko dan lain-lain ya. Intinya yang mana yang kira-kira diperbolehkan atau akan diterima oleh bank ketika akan mengajukan pinjaman. Untuk call 1, kolektivitas 1 dan kolektivitas 2 jika mengajukan di bank, maka kemungkinan besar ini tidak akan ada masalah. Meskipun di posisi call 2 itu dikatakan bahwa membutuhkan perhatian khusus. Tapi secara umum ya, pengalaman saya bahwa ketika call 1 dan call 2 ini mengajukan pinjaman, mau kredit rumah dan lain-lain, masih akan diperbolehkan. Kemudian selanjutnya, kalau nilainya atau dia kolektivitas 3 sampai dengan 4 ya, bisa saja lolos dengan data tambahan atau dengan pertimbangan lain dari perbankan. Nah, data tambahan itu apa ya, atau pertimbangan lain itu apa? Misalnya yang bersangkutan ada utang yang harus dilunasi dulu baru diproses berkasnya ya. Biasa juga perbankan melihat, oh ini ada utangnya tapi tidak banyak. Nah, memang dia pernah berutang, tetapi ini sudah hampir lunas. Kemudian diarahkan dulu untuk melunasi utang-utang tersebut. Ya, bahkan biasa ada data-data tambahan juga yang diperlukan. Misalnya, ada surat pengantar dari PMBN tertentu bahwa utang yang ada itu sudah dilunasi. Kemudian yang ketiga adalah, kalau misalnya dia call 5. Kalau call 5 ini, ya, kalau saya biasa katakan ya sudahlah, tidak usah dilanjutkan ke bank ya, tidak usah kita bertanya lagi kalau call 5, karena akan sangat susah untuk diproses ke perbankan kalau dia dari perbankan itu statusnya call 5. Bank manapun akan susah untuk diproses, mungkin saja bisa lolos tetapi ya prosesnya mungkin akan panjang dan berbelit-belit.
Ya, itulah penjelasan saya tentang BI checking. Ya, apa itu BI checking? Kemudian dalam kondisi bagaimana BI checking itu diperlukan. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang salah, ada yang kurang, mohon untuk ditambahkan pada kolom komentar yang ada di bawah. Sekian dan terima kasih. Salam sukses selalu.